Halo teman-teman semua. Beda kan Playmate Yokohama ditambah 3 pack Rule of the Black Flame. Oke, ini adalah sedikit video edukasi buat kalian yang lagi nyari informasi seputar Rule of the Black Flame. Karena sebenarnya Ray Creator itu selalu bikin yang namanya pull ratio selama dalam satu cast. Cuman untuk Rule of the Black Flame gua gak bikin karena gua lagi sibuk. Gua dapat informasi dari si Eddy. Jadi si Eddy nanya ke gua, "Bang Ray, kalau misalkan Rule of the Black Flame ada kemungkinan nggak keluar SIR nggak sih?" Ketrigger dong, gue langsung nyari informasinya. Bentar, gue nyari informasinya dan gue bikin video ini. Ada kemungkinan nggak sih Rule of the Black Flame nggak keluar SIR? Simak video ini sampai habis, gue bahas tuntas sekarang untuk pull rasionya. Oke, nggak usah intro-introan, langsung ke videonya aja. Jadi, data ini diambil. Gua disclaimer dulu, data ini diambil dari 240 box atau setara dengan 20 case. Ini dari case yang sama atau box campuran, gua gak bisa bilang, tapi yang jelas ini datanya gua ambil dari 240 box yang dibuka. Oke, yang pertama gua bakal ngebahas dulu boxnya nih. Untuk boxnya sendiri, ini ada yang namanya, kita keluarin dulu deh untuk super hitnya. Tolong editor masukin SR-SR Pokemon-nya, 8 jenis SR Pokemon tolong masukin. Nah, kalian bisa cek sendiri, ini 8 SR Pokemon. Terus, tolong masukin juga supporter trainer-nya, ada 4, tolong masukin dulu. Nah, ini ada 4 SR supporter trainer. Ada 3 UR, kalian bisa cek di sini ada 3 UR. Dan ditambah ada 6 SAR. Dan salah satunya adalah Charizard SAR. Kalian bisa cek sendiri. Nah, ketika kalian udah ngelihat rarity ini, kita bakal langsung bahas nih. Nah, ketika kita buka box Rule of the Black Flame, peluang buat bisa dapetin SR Pokemon itu cuman 50%. Jadi udah jelas, ketika kita buka 2 box, udah kemungkinan salah satunya adalah SR Pokemon, ya, karena peluangnya adalah 50%. Dan untuk SR supporter trainer itu cuman 25%. Ketika kita buka 4 box, ada kemungkinan salah satunya adalah supporter trainer. Terus selanjutnya, buat UR itu cuman 10%. Berarti kita buka 10 box, kemungkinannya kita bisa dapat 1 UR. Kemungkinannya, karena 10%, bisa aja semuanya nggak ada UR-nya. Karena cuma 10% untuk peluang dapetin UR. Sedangkan untuk SAR itu ada 20%. Buat bisa dapetin SAR. Dan untuk double super hit itu peluangnya sama kayak UR, itu cuma 10%. Jadi ketika kalian dapet double super hit dalam satu box, itu udah cuan banget, itu udah bagus banget. Karena peluang buat dapetin double super hit itu cuma 10% untuk peluangnya. Nah, kita bakal lanjut. Itu untuk per boxnya. Kita bakal lanjut dari 240 box. Ini diambil datanya dari 240 box. Untuk SR Pokemon, ada 8 SR Pokemon. Tolong keluarin lagi editor untuk gambar SR Pokemon-nya. Di sini, dari 8 ini, kalian bisa dapetin 50% peluangnya. Dari 240 box, kalian bisa dapetin 50%. Jadi kita milih nih. Gak tahu yang mana dari 8 ini, kita gak tahu yang mana yang bisa kita dapetin 50%-nya. Mungkin lebih banyak absolnya, mungkin lebih banyak apanya. Tapi yang jelas, dari 8 Pokemon ini, dan dibuka 240 box, peluang dapetinnya adalah 50%. Jadi dari total 240 box, berarti ada 120 box isinya adalah SR Pokemon. Nah, terus untuk SR Trainer. Untuk SR Trainer sendiri, untuk Supporter Trainer ada 4. Dan dari 240 box, yang keluar supporter trainer cuman 25%. Selanjutnya untuk SR untuk SAR. Untuk SAR ada 6 SAR dan dari 240 box yang dibuka itu ada 20% untuk bisa dapetin SAR Pokemon ataupun SAR trainer ya, karena SAR ada SAR trainer dan juga SAR Pokemon. Itu cuman 20% dari total 240 box. Untuk UR-nya sendiri, karena UR itu cuma 10% per box-nya aja, dari 240 box untuk 3 UR ini, kalian bisa cek 3 UR ini, itu cuma 3% doang. Berarti 24 kali 3, 60, 72
cuma 72 kartu yang keluar dalam 240 box. Untuk UR-nya cuma 72 kartu. Nah, kita bakal lanjut di sini. Di sini untuk SR Pokemon dan juga SR Trainer dari total 240 box. Buat bisa dapetin satu kartu yang lu inginkan. Anggaplah gua pengen SR Trainer si Poppy misalkan. Dari 240 box itu cuman 6,25% buat bisa dapetin Poppy. Sama halnya dengan SR Trainer yang lain dan juga SR Pokemon yang lain. Jadi SR Pokemon dan juga SR Trainer itu peluangnya cuma 6,25% dari total 240 box. Jadi ketika lu buka 240 box, satu rarity SR Pokemon ataupun SR Trainer itu buat peluangnya cuma 6,25%. Sedangkan untuk UR dan juga SR dari total 240 box itu cuman 3,3% untuk peluang dapetin. Misalkan UR ada 3, SR itu ada 6, total ada 9 kartu. Dari 9 kartu ini ya, dari 9 kartu ini dan dibuka 240 box, satu kartunya cuman memiliki peluang 3,3% doang. Gak banyak. Yang jadi pertanyaan, balik lagi ke topik awal, ada kemungkinan gak dalam satu case gak ada SR-nya? Masih ada kemungkinan. Karena dalam hal barang-barang kayak gini ada dua. Ada human miss, ada production miss. Antara pabriknya yang miss ataupun orangnya yang teledor, kita gak tahu yang mana. Jadi ada gak peluang buat gak dapet SR? Ya ada aja. Ada gak satu box gak ada SR-nya? Ada aja. Tapi yang jadi permasalahan, ketika kita buka case, ada kodenya juga. Kita buka box, ada kodenya juga. Jadi ya, itu balik lagi. Apakah benar ini box ataupun case gak dicurangin? Ataupun, emang benar gak dicurangin, tapi isinya emang miss gitu. Antara miss production ataupun miss human. Jadi ada beberapa potensial. Tapi untuk pull rasionya seperti itu. Jadi kalian bisa diskusi di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan kalau nanya ke gue, ada gak kemungkinan buat satu case itu gak ada SR-nya? Ada aja. Ada aja. Karena satu box itu ada di zamannya Sky Blue Sky Trim sama Torrent Perfection. Ataupun di era Sword and Shield itu di eranya Blue Sky Trim sama Torrent Perfection sama eranya Jet Black Spirit dan juga Silver Lens. Dalam satu box itu gak ada SR-nya. Dan ada kemungkinan dalam satu case gak ada alternate art-nya. Itu masih ada di zaman Sword and Shield zaman dulu. Dan sekarang terbukti di eranya Scarlet dan juga Violet, ternyata datanya ya udah kayak gini gitu. Sesuai dengan yang gue sebutin di awal. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi kalian dan semoga bisa membantu kalian dalam memecahkan sebuah masalah ketika kalian dapat, kok box gue gak ada SR-nya, kok case gue gak ada SR-nya, ataupun kok box gue semuanya SR semua, kok box gue gak ada supporter trainernya. Ya karena datanya menunjukkan seperti ini. Kayak gitu. Gimana menurut kalian untuk video kali ini? Kalau kalian masih penasaran dengan Rule of the Black Flame, kira-kira gue bahas tentang apa lagi, ketik aja di kolom komentar. Like juga video ini ketika kalian suka. Subscribe juga ketika kalian pengen dapat updatean informasi seputar kartu Pokemon versi Jepang. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Udah hampir 10 menit. Jadi see you next video. Salam dari Kreator. Bye-bye semuanya.